Mbak Mayang Sari, tak bisa ke lain hati. Terima kasih atas lagunya buat saya. Maksudnya buat saya untuk membuka segmen selanjutnya. Tak bisa ke lain hati. Bisa ke lain hati. Ya, bisa. Nong, diam nong, nong, diam nong, nong. Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Tuh lanjutannya.
Di sini diceritakan setelah mengalami kejadian di kamarnya melihat penampakan, Nunung pun ingin meninggalkan hotel ini. Namun terjadi hal yang di luar dugaan Nunung. Apakah itu? Langsung saja kita menuju TKP. Telepon siapa, Pak? Gak ada sambungannya. Murah-murah, oh. Pak. Tak bisa kelain. Rasa sesal di dasar hati. Dia tak mau pergi. Tak bisa kelain. Haruskah aku lari-lari? Hei, nyanyi tinggal pergi. Tinggal bayar, Bu. Sopo iki? Lari kemana? Bisa keluar kamu? Lamaan Bu di dalam keluar. Lama banget. Di belakangin lagi. Ah, udah gak surprise. Kenapa lu? Bapak udah kalau mau kejutan. Dari tadi nunggu di belakang gak keluar-keluar. Ada apa? Saya mau komplain, saya gak bisa. Saya mau pergi dari sini dan saya akan minta uang yang sudah saya bayarkan ke kamu. Eh, sabar Bu, tenang. Semua itu ada aturannya. Ibu jangan sembarang nuduh dong. Kamu yang gak punya aturan. Ibu yang punya aturan. Kamu yang gak punya aturan. Kamu sembarang. Apa? Tuh. Saya bisa adukan ibu ya. Ibu jangan sembarangan sama saya. Saya juga bisa adukan kamu. Nggak terima saya. Di sini ternyata banyak setan. Dan kamu tahu nggak rahasia hotel ini? Ya kan? Makan tumbal kan? Hah? Jangan sembarang. Pasukanmu sudah habis. Ya? Demikian. Tidak. Ibu jangan sembarangan. Ini hotelnya aman, Bu. Tidak apa-apa. Nggak bisa. Saya pokoknya minta kembali uang itu. Orang-orang setan yang belas kok. Orang-orang piye. Orang-orang. Lo kok yang ngarang kok mesti yuk. Eh, setannya mau nyapu. Nyapu nanti. Gue duduk setan gue OB. Itu OB office boy. Tapi kok gantengan setannya ya sama dia. Gak bisa. Ibu jangan ngarang cerita lah, Bu. Kamu tahu gak? Pada saat saya tidur saya gak bisa merem. Hah? Kenapa? Karena dibayang-bayangin setan yang ada di sini. Dia ngejar-ngejar saya. Katanya saya mau dijadiin tumbal. Tenang. Saya buka rahasia hotel ini. Ada apa ribut-ribut? Bos, dia tahu rahasia kita, bos. Maksud kamu? Dia tahu rahasia kita, bos. Aha. Kita akan segera mengatur strategi selanjutnya. Tapi bagaimana caranya, bos? Kamu tangkap dia. Dan jangan lepaskan lagi. Baiklah, bos. Akan segera aku laksanakan. Serio, bye-bye. Dengar gak? Dengar. Buat apa kita ngomong? Jangan denger dong. Kita jangan denger dong. Jangan ngomong kenceng banget. Ada ceritanya kan gue lagi ke kamera gitu. Mau nangkep dong, lo pikir apa? Apa? Emang kamu nangkep aku tanganmu muat? Anget bos. Mau coba. Biarkan. Kau akan kujadikan tumbal. Kalau ini pakai ban dalam bener bos, kalau ini bos. Maksud sih? Tambal. Itu tambal. Waduh, ban radial nih. Gimana dia lho? Banyak kamu kan, kita sekap aja. Kau akan kukasih ketumbal. Aku tak bersama kamu, yang menang apa-apa biar dia aja. Milih-milih sih. Itu caranya. Jadi dia gak merentak. Iya. Katakan apa yang akan kau katakan. Kalau kau gak mau mengatakan, katain muka dia tuh. Kau harus ikut aku. Enggak mau dia. Ikut. Ayo. Ayo jalan. Oh, saya tahu cara jalannya. Gimana?
Ini mesti diputer nih. Ayo, ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, ayo. Ayo, ayo. Ayo. Karena mengetahui rahasia hotel ini, akhirnya Nununglah yang dijadikan tunggal. Terlalu banyak mengetahui dan apakah yang akan dilakukan oleh suaminya Nunung, yaitu Sule. Mengetahui istrinya disekap oleh pemilik hotel atau manajer hotel itu dan akan dijadikan tunggal. Kita akan lanjutkan lagi. Mirsa, jangan dimana-mana. Tetap di Obrolan Jam Malam.